Di sisi lain, Ruben Onsu baru-baru ini mencuri perhatian publik lewat unggahan Instagramnya. Suami Sarwedatan itu mengumumkan surat terbuka yang berisi peringatan kepada pihak tak bertanggung jawab. Surat terbuka itu ditujukan untuk orang-orang yang menyebarkan informasi tidak benar menyangkut putra angkatnya, Petran Peto. Secara resmi, Ruben telah merujuk kuasa hukum dari PT Media Bands Abadi terkait permasalahan yang menimpa sang putra. Dalam unggahan yang dibagikan pada Senin 30 Januari 2023 itu, turut menyinggung terkait pencemaran nama baik terhadap pelantun lagu Bulan Bintang tersebut. Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya menginginkan agar penyebar unggahan hoax terkait Petran Peto itu segera menghapus konten-kontennya. Ia juga memperingatkan agar tak lagi mengunggah konten tak berdasar itu ke media sosial. Ruben Onsu bahkan tak segan akan menuntut oknum-oknum tersebut dengan proses hukum yang berlaku di Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!